Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari pasangan Haris Priza dan juga Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta yang diperankan sebagai suami istri, ya guys. Apalagi dengan adegan-adegan mesra yang diperankan oleh mereka berdua, tentu saja membuat para fansnya sangat begitu terhanyut suasana kemesraan di antara kedua pasangan pasutri ini. Namun di balik kebahagiaan Haris Priza dan juga Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta, tentunya ada wanita yang sangat begitu cemburu dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa tentunya, yang dimana wanita tersebut tak lain adalah Hafiza, ya guys. Sering sekali Hafiza menuliskan status sosial medianya tentang rasa kecemburuannya ataupun kegalauannya. Namun di sini seakan-akan Haris Priza lebih peduli dan juga lebih respect kepada perannya sebagai Haris Priza dan juga Cut Sipa dalam sinetron Tajwid Cinta. Haris Priza di sini mengungkapkan bahwasannya dia tidak mau mengecewakan para fansnya dengan menjaga jarak kepada Cut Sipa, karena pada saat itu Haris Priza pernah mengikuti saran yang diberikan oleh Hafiza agar jangan terlalu mesra bersama dengan Cut Sipa, namun malah sebaliknya, Cut Sipa ataupun para fans dari Haris dan Cut Sipa semakin hari semakin menjauh dan semakin meluapkan kekesalannya. Hingga hal tersebut tidak ingin terjadi kembali, dan akhirnya Haris Priza pun saat ini tidak pernah menjaga jaraknya bersama dengan Cut Sipa, ya guys. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.